Assalamualaikum, kembali lagi di sama aku Elicia. Kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Kita aku hari ini mau mukbang sosis mozzarella. Nggak tahu isinya mozzarella atau keju doang biasa ya. Yuk kita let's go. Kayak ini aku juga nggak tahu, mama aku beliin. Maaf guys, ini ada kayak keranjang merah gitu. Coba kita buka dulu. Kecil kali ya. Wanginya udah enak guys. Ulala, gede kali. Kita minum dulu. Baru makan. Kita pikir minum dulu ya. Minum dulu, hati-hati minumnya. Jangan sampai kena ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Meleleh. Iya meleleh guys disitunya, cuma gak bisa panjang gitu. Cuma meleleh kayak begitu, tapi gak bisa panjang. Kataku 10 per 10 deh nilainya. Mama aku juga beli dua, yang satu tuh mama aku. Dia tuh sawah sama mayonis. Oh, ada sosisnya guys tuh. Maaf ya guys. Aku nggak bisa di kamar mama aku kan di kamar aku tuh lampunya nggak bisa nyala, abisnya satu kali doang. Ya kan aku menyalain lampu, nggak bisa. Jadi tungguin aja sebentar, maghrib baru nyala tuh. Gitu guys. Dia aku ngeliatnya di sini aja. Oh ya guys, ini sore ya, bukan pagi dan bukan siang juga. Menapol. Kirain aku bisa ditarik loh. Soalnya kagak meleleh gitu. Kelihatan gak sih sosisnya? Sosisnya lembut. Nah, aku tunjukin lagi ya. Tuh. Kan aku habis pulang sekolah tuh, terus mama aku bawa apa sosis mozzarella. Nah kataku
Tapi aku pikir bisa ditarik gini ya, kayak kondok gitu. Taunya meleleh doang. Maaf guys, kamar mamaku berantakan. Tapi ini gak berantakan loh, pakaian doang yang berantakan kayak begini. Halo guys. Udah dulu ya guys, videonya segini aja ya, cuma kayak makan sosis gitu, ternyata nggak panjang itu. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.